Sobat Kiko Faidi, balik lagi nih sama kita. Swedia akan menghadapi Polandia di laga ketiga grup Euro 2020 nanti malam jam 11, live Mola TV. Ini merupakan laga penentuan bagi Swedia dan Polandia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Swedia sendiri saat ini memiliki poin 4 dari 2 pertandingan dan menjadi pemuncak klasemen grup E. Untuk bisa lolos dengan aman, Swedia wajib menang dalam laga melawan Polandia. Jika Swedia kalah, maka kans untuk lolos bisa saja tertutup. Polandia yang saat ini hanya memiliki 1 poin tentunya menargetkan kemenangan melawan Swedia. Jika berhasil menang, Polandia akan merangsek naik ke posisi atas, namun tetap harus menunggu pertandingan lainnya yakni antara Slovakia dan Spanyol. Jadi kemenangan adalah harga mati bagi keduanya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Diprediksi pertandingan antara Swedia versus Polandia akan berjalan cukup ketat. Namun, Polandia akan lebih gencar mencari gol demi menang pada pertandingan tersebut. Berikut prediksi susunan pemain Swedia dan Polandia pada laga nanti malam. Swedia kemungkinan akan menurunkan pemain seperti Olsen, Augustinsson, Danielsen, Lindelof, Lustig, Forsberg, Ekdal, Olsson, Larsen, Isak, dan Berg. Swedia bakal menggunakan formasi 4-4-2 dengan Isam dan Berg di lini depan. Sementara itu, Polandia akan menurunkan pemain seperti Szczesny, Butnarek, Glik, Brzezinski, Kuchak, Zielinski, Krychowiak, Glik, Jasuniak, Szydłowski, dan Lewandowski. Polandia bakal menggunakan formasi 3-5-2 dengan Szydłowski dan Lewandowski di lini depan. Dari segi head-to-head, Swedia dan Polandia sudah bertemu sebanyak 26 kali dengan hasil Swedia menang 14 kali, Polandia menang 8 kali dan 4 laga berakhir imbang. Dari segi statistik di 5 pertandingan terakhir, Swedia mampu meraih hasil 4 kemenangan dan 1 laga imbang. Sementara itu, Polandia di 5 pertandingan terakhir, mampu meraih hasil seri 3 kali dan 2 kali kalah. Jika kita melihat dari segi head-to-head, statistik, komposisi pemain dan keadaan saat ini, Swedia nampaknya akan sedikit unggul dalam laga nanti malam. Kiko Faidi memprediksi pertandingan antara Swedia versus Polandia akan berakhir dengan skor 1-0. Perlu diingat, ini hanyalah sebuah prediksi yang tentunya bisa benar ataupun salah. Untuk itu, silahkan tulis prediksi skor kalian sendiri di kolom komentar di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.